Kalau saddle string miring seperti ini, apakah masih bisa diperbaiki? Insya Allah pasti bisa. Saya akan kasih cara dan trik untuk memperbaikinya. Karena kalau pemasangan saddle tidak tepat, akan sangat mempengaruhi kualitas sound pada ampli kurang baik. Simak saja video tutorialnya, semoga apa yang saya terapkan di sini bisa sedikit membantu permasalahan pada gitar Anda. Kira-kira hasilnya seperti ini ya setelah saya perbaiki saddle stringnya. Dan hasil sound pada ampli gitar semuanya stabil. Seperti biasa, untuk langkah pertama kita lepas dulu bagian senarnya. Sebelum kita lanjut ke proses pengerjaan, jangan lupa buat teman-teman bantu like dan subscribe untuk video channel saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi di sini saya akan sedikit jelasin dulu ya, kenapa saddle string bisa miring. Karena ada dua faktor permasalahannya, yaitu garis lubang bridge yang terlalu lebar dan yang kedua, bubut lubang bridge yang terlalu pendek. Hal sepele yang harus diperhatikan adalah tingkat ketelitian dan kerapihan, apalagi dengan jenis gitar akustik elektrik akan sangat mempengaruhi kualitas sound yang dikeluarkan ampli gitar. Dan salah satunya bisa jadi nanti bagian senar gitar tidak maksimal. Oke, sekarang kita bahas ke saddle-nya ya. Oke, di sini saya ada dua saddle, yang baru dan saddle yang bawaannya. Saya akan jelasin dulu untuk saddle yang bawaannya ini. Untuk saddle bawahnya ini di bagian bawahnya dia tidak rata ya, dan atau tidak lurus, makanya ada bagian senar di bagian nomor 1 dan nomor 2 suaranya agak kecil. Jadi buat teman-teman kalau mempunyai permasalahan pada gitar akustik elektrik yang mempunyai permasalahan di bagian senar yang kurang maksimal nomor 6 ataupun nomor 1 ataupun nomor berapa, kalian bisa cek dulu di bagian saddlenya dia lurus atau tidak. Karena kalaupun emang di bagian saddle teman-teman sudah lurus, kalian bisa cek di bagian kayu bridge-nya dia bubutannya rapi apa enggak. Karena kalau misalkan dia bergelombang, sama saja itu nanti akan mempengaruhi pada di bagian saddle-nya itu. Jadi fungsinya seperti ini ya, harusnya kabel piezo dengan saddle itu harus lurus dan harus ngepres banget, harus pas pokoknya. Jadi di sini saya akan ganti dengan saddle yang baru ya. Saya menggunakan saddle punya gitar klasik. Kenapa saya pakai punya klasik? Karena ketebalan dari saddle tersebut bisa membantu posisi lubang bridge tidak miring, walaupun nanti saya harus repair sedikit. Oke, sekarang kita siapkan dulu mesin bornya, dan saya menggunakan mata bor dengan ukuran 3 mili ya, diameter 3 mili. Ini saya akan coba untuk lubangi lebih dalam lagi di bagian bridge-nya. Untuk kedalaman lubang bridge kalian bisa sesuaikan saja secukupnya, dan untuk ketinggian senar nanti kalian bisa setting CPR dengan cara di amplas ya, sesuai dengan playability kalian aja ya. Dan kalau bisa jangan terlalu pendek atau jangan terlalu tinggi biar tidak terlalu sakit nanti pada saat bermain gitar. Sekarang kita cek dulu ya untuk kelurusan dari bubutan bridge ini. Kalian bisa ukur dengan apa saja untuk bisa mengetahui lurus atau tidak. Untuk merapikan kedalaman lubang bridge, saya menggunakan mata obeng yang saya buat custom sebagai pahat kecil ya. Thank you.
Dan sekarang saya akan memasang saddle yang baru ya. Ini saya ukur dulu untuk kepanjangan saddle-nya agar sesuai dengan lubang bridge-nya ya. Dan kebetulan karena lubang garis dari bridge ini terlalu lebar, ya nanti saya akan coba mengakalinya biar saddle-nya tidak goyang. Dan sekarang kita ukur dulu untuk ketinggian saddle-nya ya. Kita amplas dulu bagian bawahnya. Dan setelah kita amplas, saddle sudah lurus. Ya, sekarang kita akan bentuk. Untuk di posisi atas saddle ini kita buat radius ya, agar sesuai dengan radius di bagian necknya. Kalau kalian tidak punya alat untuk radiusnya, kalian bisa ya sedikit dipapas untuk bagian atasnya, bisa dikira-kira saja di karang-karang sendiri. Walaupun tidak persis seperti yang sesuai dengan ukuran radiusnya. Dan untuk selanjutnya, sekarang kita proses ke saddle-nya ya. Ini saya akan menambah ketebalan saddle ini dengan menggunakan lem tetes agar nanti pada saat dipasang di bagian bridge tidak goyang ya. Karena di bagian lubang garis bridge-nya itu menurut saya sangat lebar banget ya. Kalian bisa beri lem tetes atau lem power glue, kalian bisa panaskan agar lebih cepat dan mempersingkat waktu ya. Dan kita bisa tambah lagi. Setelah nanti ketebalan sudah mencukupi, kalian bisa langsung pasang ke bridge-nya ya. Dan kalaupun nanti emang belum pas, kalian bisa tambah lagi ke lem tetesnya ke bagian saddle-nya. Oke, kira-kira seperti ini ya hasilnya setelah saya perbaiki saddle dan lubang bridge-nya. Semoga hasil dari sound gitarnya stabil ya. Kalian bisa simak sendiri review dari pemilik gitarnya. Dan sekarang kita lanjut ke pemasangan senarnya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya dan saddle sudah terpasang dan sound gitar juga sudah stabil semuanya dan tidak ada kendala apapun. Dan buat teman-teman, saya minta doa dan dukungannya buat channel YouTube saya dan semoga kedepannya semakin berkembang, semakin bisa memberikan tutorial-tutorial yang terbaik
buat kalian, dan untuk pemula kita sama-sama belajar, dan semoga apa yang saya bisa sampaikan di video ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa dukung terus dan klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan info terbaru video dari saya, silakan nyalakan tombol loncengnya notifikasinya agar selalu update. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.